Bupati Pati Haryanto menghadiri acara penyerahan bantuan bencana sosial dan bencana alam tahun 2019 di Ruang Pragola Seda Kabupaten Pati. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati dan dihadiri oleh Kepala Dinsos Kabupaten Pati, sejumlah camat, kepala desa, serta para penerima bantuan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan permohonan maafnya karena baru bisa menyerahkan bantuan, dikarenakan proses pencairannya membutuhkan waktu cukup lama. Kalaupun ada yang sudah dibangun, menurut Bupati ini dapat dipakai untuk menyempurnakan. Lebih punya usia lebih panjang, bisa di bawah itu, bisa lebih dari itu. Tapi survei rata-rata bisa lebih dari itu. Karena usia 60, usia itu enggak kelihatan. Saya itu sering ketemu kecil saya, yo wis mono, saya wis mono. Sampai nak melihat penyanyi Rita Sugiyarto itu saya kecil saya yo semuni ku saya kira ya semuni ku bangsa ku nggih. Ning saya tuh gitu, padahal tak kira yo omahe ramane ku usiane udah 70. Bupati Haryanto menghimbau agar bila ada yang terkena musibah warga dapat saling bergotong royong membantu. Sementara itu, dalam laporannya Kepala Dinsos Kabupaten Pati Subawi mengatakan, bantuan sosial ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk diberikan kepada korban musibah, bencana alam banjir, angin topan, tanah longsor, tersambar petir, gempa bumi, dan kebakaran. Tim Liputan, Jaya TV.